Sehat Satu, dimanapun Anda saat ini berada, semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Keep sharing, keep loving. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang juga, agar saya semakin bersemangat untuk berkarya selanjutnya. Oke, baiklah kawan, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Oke, di partai kali ini adalah permainan di mana di dalam Norwegian Chess dimenangkan oleh Maxime Fakir Lagrave dan diikuti oleh Levon Aronian, dan ketiga baru Magnus Carlsen. Kita tahu Magnus Carlsen dikalahkan oleh Levon Aronian dan juga Maxime Lagrave. Oke, ini adalah partai yang antara juara 1 dan juara 2, Maxime Fakir Lagrave melawan Levon Aronian. Dan partai ini terjadi di ronde 6. Oke. Di sini permainan yang dimainkan adalah bergaya Spanyol. Ya, dengan variasi Martinez. Oke, saya hanya memperlihatkan partainya sehingga kita dapat pembelajaran dari partai Master Dunia. Oke, baiklah sobat. Dengan langkah pion putih di A7, di sini hitam yaitu Levon Aronian menyerah. Kemungkinan karena di sini juga beliau sudah kritis waktu juga. Oke, demikian partainya. Ini berlangsung 3 Juni ya, baru kemarin. Dan salam Gens Unasumus, kita satu keluarga. Demikian video dari sahabat baik kamu, Catur Talk Indonesia. Jika kalian menyukai video seperti ini, tolong like, share, dan subscribe channel ini. Dan jika ada pertanyaan, tolong sampaikan melalui kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, keep sharing, keep loving. Bye-bye.